penembak berpengalaman negara Hasli Izwan Amir Hassan belum mahu mengundurkan diri, anda khidmatnya masih diperlukan. Hasli sebenarnya pernah menyuarakan hasrat untuk bersara selepas lebih 20 tahun berkecimpung dalam sukan menembak. Pada Tamasha Sukan Commonwealth Glasgow, Hasli gagal capai impian raih emas selepas kadar duduki tempat kelima acara 25 meter rapid fire pistol. Kini beliau menyerahkan keputusan kepada Majlis Sukan Negara MSN dan Persatuan Kebangsaan Menembak Malaysia NSAM bagi menentukan masa depannya. Perancangan saya memang pada asalnya sebelum ni saya kata mungkin saya akan mengundur diri disebabkan prestasi saya yang hanya di tempat kelima memberi saya satu semangat baru untuk saya lebih untuk membuktikan di kejuaraan-kejuaraan lain. InsyaAllah, apapun terpulang pada pihak MSN atau persatuan untuk menentukan nasib saya sama ada saya masih boleh meneruskan karier saya sebagai penembak kebangsaan ataupun sebaliknya. Hasli juga beranggapan ada peningkatan dalam kualiti dipamerkan penembak muda negara di Glasgow. Malah tidak mustahil lebih ramai lagi penembak berbakat mampu digilap sekaligus menggantikan tempat atlet berusia 37 tahun ini. Satu apa ni peningkatan penembak-penembak muda kita lah. Yang mana saya berharap lebih banyak lagi penembak muda dapat meningkatkan diri sendiri untuk berada dalam skuad kebangsaan. Yang mana seperti saya sendiri pun dah 37 tahun mengharapkan penembak muda yang ada untuk mengganti saya. Yang mana setakat sekarang ni memang untuk acara rapid fire tak ada penembak muda yang menyinar lah yang untuk orang kata untuk saya selesa berundur.